Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalam. Selamat datang di channel saya Mukis Kalam. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam ternak Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi, serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di kandang Bapak Parjo ya. Bapak Parjo umbul solo lagi mas bro, lagi-lagi umbul solo. Ini salah satu desa, salah satu peternak kambing juga ya di Lampung Tengah, salah satu banyak juga di sini bro. Ini hari ini mau ngerunding babon 3 ekor di sana, gemuk-gemuk ya. Kita mau sebelumnya kita mau review-review dulu ya untuk jenis-jenis dan kambing tuh bro. Ini ada babon anak, ini babon anak apa dia? Ya. Anaknya beranak berapa kali ini? Udah dua kali ya, dua kali laktasi bro ini. Tuh babonnya tinggi badan 65-70 cm, ini anaknya jantan betina 2 ekor ya. Iya. 2 ekor mas bro, beranak 2 kali, yang itu masih dere yang merah. Mantap. Ini kan kita mau runding di sana bro, cuman kita mau review yang dulu, yang ini dulu bro. Ini juga ada babonan beranak paling laktasi 2-3 kali juga. Yang ini juga ada, ini kalau yang putih ini beranak 1 kalian bro. Cuman anaknya mati katanya kemarin. Tinggi badan 70-75 cm. Kalau dari orang tani sini murni pakan daun singkong ya. Kalau ini daun singkong basah mas ya, nggak pernah dijemur ya. Daun singkongnya nggak pernah dijemur ya. Oh langsung aja ya. Kalau udah biasa nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, malah gemuk-gemuk kambingnya bro. Ini baru berapa bulan yang ini bude? Berapa itu kira ya mas ya? Paling nggak 3-4 bulan ya? 3-4 bulan. Mantap mas bro. Ini jenis Jawa Randu ya. Ini nggak bukan kacang ada ya? Bukan kacang yang daplang itu bukan. Tuh contohnya kalau babon-babon yang udah jadi babon. Kalau wilayah Umbul Solo ini kambingnya gimana mas? Sampai udah puluhan tahun ya, langganan. Masuk ya kalau kambingnya itu ya sedang-sedang lah. Sedang-sedang ya? Nggak ada yang kacang-kacang bener nggak ada. Kalau mau dibawa kemana-mana, kalau kambing dari Umbul Solo itu masuk. Masuk ya. Masuk. Dari dagingnya dari masuk daging, juga. Dari ukuran kambingnya. Masuk ya. Masuk. Ya, mas bro. Ini udah hamil muda kayaknya itu yang putih itu ya. Ya ini udah hamil. Hamil muda semuanya. Ini hamil. Ini hamil juga nih. Hamil. Ini kalau perkiraan hamil berapa bulan ini? Ini ada 3 bulanan. 3 bulanan ya. Sama nih hamil 2 ekor nih hamil. Ini udah babon apa masih dere nih? Dere semua ya. Oh berarti meteng pertama ya. Anak pertama kalau di sini biasanya pitonan kalau udah 7 bulan. Kalau manusianya pitonan bro. Nah yang ini, yang 3 ekor ini yang kita runding untuk harga kita privasi, untuk harga tak privasi ya. Jaga penjualan. Nih. Ini meteng apa majer ini mas ya? Kalau ngeliat dari postur badannya ini. Kalau majernya belum. Belum majer karena dilihat dari kantong susunya juga masih turun masih ya. Bagus, masih bagus ya. Masih ngisi. Ini udah kawin, Bude. Udah kawin ya? Kalau udah kawin kemungkinan besar sudah hamil ya. Hamil. Yang ini udah kawin juga yang 2 ekor ini? Belum. Udah ya. Udah. Kalau yang kita lihat yang ada tali itu tak ada halus kayaknya ya. Cuman kantong susunya masih besar, bro. Kalau kantong susu kayak gitu bagus nggak itu, mas? Ya sebenarnya kalau mau melihara ya jangan yang cari yang kayak gitulah. Oh, jangan yang terlalu turun gitu ya? Iya. Kan ngemik ikan ya kalau susah. Anaknya mati dia. Beranak berapa kemarin dia? Beranak berapa? Satu ya. Satu semua, 2 ekor nih satu mati tapi udah ya. Mati mas bro, sayang benar mati. Ini mau dijual, kita mau runding untuk harganya juga. Oke, dirunding dulu mas harganya mas. Iya.
Susun, oke, mantap, deal. Tak mau tali dulu. King tone piye, Mas? Ku dibongkar ya? Sampai ini lah urung. Dibongkar, Bro. Nanti kita mau siapin dulu karungnya digeret ini depan. Ini karo babon. Ini sama ini masuk tempat saya. Ini kan tempat sampean kan bisa kan? Jadi kita bawa itu punya sampean ada satu yang dari Mas Ferry tadi. Ini videonya terpaksa kita potong dua karena terlalu panjang juga Mas Bro ya. Ini ada tali dua, kita siapin dua. Itu kan ada tali satu, jadi nanti kan bisa geret semua kita tiga. Kita tolong sama Mas ininya. Terpaksa dibongkar kandang bubrah Bro. Mantap, ini nunggu kandangnya dibongkar ya. Kita mau geret sebenarnya motor nggak bisa sampai belakang Bro ya. Nggak bisa ya sampai belakang motor. Soalnya itu Bro. Nah kami ini gemuk-gemuk semua punya Pak Parjo ini. Ini kalau kasih makan satu hari berapa kali? Katanya 4 kali. Gak ukuran berarti ya, Bu. Gak pakai waktu. Itu lapar kasih makan gitu Mas ya. Ini yang ngaritnya Bro. Malam aja dikasih ya. Stok pakannya masih banyak tuh. Kok dipulangin ya padahal stok pakannya banyak. Oke mantap Mas Bro. Kita mau tali-tali kambing dulu. Luarkan kita masih nali di dalam. Ini salah satu bakul handal ya. Bagi para pemirsa dari daerah Sulusuban, Seputih Agung, bisa menghubungi beliau. Oh, kita keluarin indukannya dulu. Yuk. Oke Bro. Tuh babonya Bro. Mantap. Wow, babonya bulat Mas Bro. Nggak sia-sia kita perjalanan hari ini Bro, tempat sempit di langsung ditali-tali aja tuh. Tapi sudah berpengalaman ya. Ada juga jenis kaki yang agak susah untuk disambung nggak ya, ya? Nah ini, nah ini kurang contoh panjang. Kurang panjang kakinya, kurang panjang cuman badannya bisa bulat Bro. Kalau lihat sebenarnya nggak terlalu tinggi, sedang tingginya, cuman bulatnya itu Bro. Mantap ini. Tinggal dua ekor lagi ya yang belum ditambang ya. Dua ekor lagi. Ini langsung diangkat aja. Langsung diangkat, langsung ditata ya. Oke. Okay. Kita skip dulu Bro ya, kita mau angkat babon ini ke keranjang ini. Oke okay, mantap. Oke, udah naik. Satu. Nanti kita langsung bayaran, kita rekam lagi ya. Masih nate nih diisi tiga. Saking gede babonya, keranjang cuma muat satu Bro. Oke, mantap. Lanjut kita mau nali lagi yang dua ekor. Yang dua ekornya Bro, kita mau tali lagi. Ini masih ngitung duit juragan kambing dari Sulusuban, Mas Ansori. Oke, dibayar cash. Oke, mantap. Kita tinggal mau ngikat lagi. Yang di Banyuwangi gak ke bawah ya? Nanti besok kita bikin vlog lagi yang di Banyuwangi Bro. Jadi saya hari ini, hari minggu-minggu ini nyari kambing ke tempat orang tani, walaupun agak repot kita tetap video ya. Kita tetap konsisten untuk bikin video. Kemarin-kemarin nggak pernah saya upload, takutnya dikira pamer apa gimana. Cuman untuk sekarang sudah saya publikasikan terus. Oke, bu. Pegang dulu mas. Pegang dulu. Bu, nggak perlu gede-gede, yang penting gemuk kambing itu. Oh, kayak ini, bu. Bodinya bagus. Oke, satu lagi nih. Bu, bulat kayak buntal Bro. Oh, bawa ke depan.
Oke mas bro, kita skip dulu ya, kita mau tali dulu kambingnya. Oke lanjut. Oke mas bro, udah kita tata ya di motor kita. Nih dua, bawa dua. Gede-gede, cuman bisa muat satu karungnya bro. Oke mungkin cukup sekian liputan hari ini. Sebelumnya salam hari dari Lampung, salam ternak Indonesia, salam kambing lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.